suasana nih tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Amir Polo Thailand. Oke teman-teman, ini saya mau menunjukkan review kamar dari Best City Hotel Yogyakarta ya. Oke. Ini interiornya ada variasi parkit-parkit nih ya. Ini kayu asli. TV-nya 32 in. Di bawahnya ada ini variasi kayu, ada gantungan baju di sana. Ini rak ambalan itu juga. Ini semi minimalis yang ada sentuhan etniknya ini di interiornya. Ya, ini juga ini yang model kamar twin bed ya. Bednya cukup kecil. Ini sekitar berapa ini? Ya 120 mungkin ini lebarnya ya. Nanti kalau bisa digabung, bisa digeser juga ini, misalnya bisa digeser. Ya, ini lebarnya sekitar berapa ya ini? 3,5 mungkin ya, 3,5 × 5 mungkin. Ini. Dipotong ini sama kamar mandinya. Kalau di sini itu dapat welcome drink, ada kopi, ada teh, ada air mineral biasanya. Ini kamar mandinya tariannya keluar ya. Ini kamar mandinya cukup kecil. Ada langsung wastafel, ada klosetnya. Showernya, air panasnya lancar. Kalau di kamar mandi kita dapat ini sikat gigi dan sabunnya itu yang model botol kecil itu seperti parfum ya, buat sabun dan sampo-nya. Ini lantainya juga motif kayu ya semuanya. Ini semuanya keramik semua ini teman-teman. Motif pakai motif kayu. Ya, ini minimalis dan ada unsur etniknya, unsur kayu ya. Ini adem, suasananya jadi adem ya. Harganya bisa teman-teman cek di aplikasi ya selengkapnya. Oke teman-teman, ini bisa menjadi alternatif teman-teman yang mau menginap di Jogja. Ini ke Tugu cukup dekat, bisa jalan kaki sekitar 5 menit sampai 10 menit jalan kaki ke Tugu. Kalau ke Malioboro cukup jauh, sekitar 1,5 km ya kalau ke Malioboro dari sini. Kalau jalan ya lumayan bikin kaki picet-picet pegel. Kalau mau ke Malioboro dari sini bisa naik Grab car. Tarifnya sekitar 20-40 ribu ya, tergantung dapat promo atau enggak. Kalau Grab car bisa juga naik becak motor, Vintor atau becak ke Malioboro. Kalau ke Tugu bisa jalan kaki ya, nah cukup dekat. Oke. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Vlog jalan-jalan, review tempat menginap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.